Sinta kerja di Opini Kopi ya. Sudah berapa lama? Satu tahun 6 bulan. Gimana kerja di sini, senang? Senang banget. Udah berapa tahun di Opini Kopi nih? 2 tahun. Oh, udah tahun, baru 2 tahun dibuka ya. Gimana trafiknya di sini, rame? Setiap hari ada berapa orang, minim-minim? Ada aja sih, cuman karena pandemi susah sih, agak susah jadi customer. Tapi ada berapa orang kira-kira? Berapa kali per hari? Palingan 15. Oh, lumayan ya. 15, satu kali makan kurang lebih 50 ribu ya. Berarti sekitar 750 ribu. Minim-minim 1 juta lah ya, satu kali. Satu hari ya, puji Tuhan. Ini menu andalannya apa, Mbak? Kita ada breakfast paket kopi sih sebenarnya. Ada paket kopi croissant sama kopi latte atau cappuccino. Harganya juga standar sih, nggak mahal banget. Iya, tadi paket breakfast 50.000. Dapatnya banyak banget. Ada apa aja, Mbak? Smoothie, kopi, toast, ya kan? Habis itu ada jengkol. Sama kopi, sama fruit ya tadi ya. Wah, worth it banget, guys. Tempatnya enak banget. Nih, di sini itu di Jalan Sriwedari. Sriwedari itu terkenal banyak orang Rusia tinggal di sini. Jadi ini langganannya orang Rusia nih kafenya. Wow. Awesome. Look at this. Look at the view from the rooftop. This is our first time visiting this cafe. Just our breakfast. Look at Bella and papanya. Dengan mengeluarkan 1.000 bisa 4 orang.